kita akan lihat terlebih dahulu pernyataan dari calon gubernur Jawa Tengah, Bapak Andika Perkasa. Oke, saya akan kepahami sedikit nih Bapak, apakah ada pesan tersendiri kepada Pak Andika dalam coblosan sesaat lagi loh yang Bapak akan coblos? Ya, saya rasa hari ini sudah banyak ya masyarakat yang datang ke TPS, tapi saya mengingatkan buat yang belum ke TPS untuk segera datang ke TPS karena pilihan ini akan menentukan masa depan Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih Pak Andika. Iya, Pak. Sudah meluangkan waktunya berbincang dengan kami. Sehat selalu, pokoknya lancar ya Pak. Semoga beruntung nanti siapa yang akan jadi pemimpin di Jawa Tengah. Pak Andika, izin sebentar. Tadi saya sudah tanya Pak Hendy terkait tegang kesehatan Pak Prabowo. Ketika yang menang memang mendukung pemerintahan, kemudian yang tidak menang juga tetap mendukung. Itu seperti apa tanggapan dari Pak Andika? Ya kita... memang pertama harus memahami bagaimana sistem tata negara kita, dan kita sebagai kepala daerah mulai dari provinsi, gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa itu kan kita sudah diatur oleh undang-undang dan berbagai peraturan perundangan lain. Yang jelas dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sendiri, di situ sudah jelas lah apa porsi kita sebagai pemerintah daerah dan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Yang jelas negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan kita patuh dan melaksanakan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dan Presiden Republik Indonesia itu dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan pemerintahan di negara Republik Indonesia. Jadi ya harus siapapun yang terpilih, apapun latar belakang partai politiknya, afiliasinya, kita harus patuh kepada sistem negara kita. Oke, Pak Andika, ini mau ke tempat pemilihan ya? Dikegan nggak Pak Andika sama Ibu Eti? Kalau saya sih nggak, kan udah pernah. Okay. Mas Andika yang baru pertama kali. Seperti apa? Baru pertama. Seperti apa, apa memang sudah berdoa terus dari sejak... Ya sudah Mbak, itu sih sudah lama. Yang jelas sekarang saya melaksanakan tugas sebagai warga negara yang juga memiliki hak untuk memberikan suara saya. Oke, baik Pak Andika, Ibu Hetty, Mas Andy dan Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.